masih di mas. Luar biasa penontonnya, terima kasih sekali. Nilai 100. Benar-benar luar biasa ya. Bu, maaf Bu. Bentar ya. Ini ibunya Tamara. Ibunya biasanya suka buah-buahan apa? Iya, ya, nanti saya pulang ini habis ini langsung ke mall langsung beli. Iya. Ya, nanti saya juga enggak malam-malam pulang langsung. Sudah ada tanda-tanda. Pengorbanan itu penting. Cinta tanpa pengorbanan hampa. Bagaikan muka tanpa kuku. Apalah? Ngomong ya. Emang kamu nonton bola apa? Orang kembali ke laptop. Sayang Bu, dulu kamu dipuja-puja, sekarang banyak gosip miring tentang kamu. Gimana kamu menghadapinya? Di pikiran dicuekin atau malah seneng atau kalah jadi tambah ngetop, terus gimana pendapat? Justru itu sayang. Justru aku bingung, makanya aku mau nanya Mas Tuku, mesti gimana aku ngadepinnya Mas? Ya biasa kalau menurut saya, aku sebagai seorang laki-laki yang dekat dengan kamu sekarang. Dekat duduknya, kalau ngadapi ujian seperti ini, ujian. Kalau ujian, orang kepengen sekolah naik kelas itu harus diuji ya. Ujian seperti ini harus diterima dengan lapang dada dan jiwa besar, positive thinking. Pokoknya kita tenang, silent please. Kita introspeksi diri, nanti siapa tahu-tahu, iya. Yeah, okay. Amin. Kita tuh terus dengan ujian seperti ini langsung wah panik atau menghadapi situasi ini, jangan. Oke. Oke, kembali kan Mbak Tamara ya, seandainya mandi mandi kamu, seandainya ini amit-amit sih kalau terjadi ya, kalau misalnya Mas Tukul melamar Mbak, Mbak bersedia? Dia lagi nyari bini muda, Mbak. Dengar silent please, dengerin dulu. Orang cantik mau ngomong. Bersedia, tapi ada yang marah nggak? Mbak, yang jual depot jamu daerah mana? Saya mau minum jamu tolak miskin deh. Dan kuat lelaki. Kalau mengenai kesetiaan, mengenai baik, itu Mas Tukul nggak diragukan. Udah jelek kan gampang disiksa lah. Oke, sekarang back to lab. Darling. Yeah. Maksudnya motor railing. Sebagai artis papan atas dan sekaligus wanita high class, di samping banyak kemudahan tentu banyak bebannya juga ya. Gimana kamu ngatasin beban itu? Maukah kamu sebagai berbagai beban padaku gitu? Ya apa sentuh. Iya, aku senang aja Mas, dan aku juga kesini senang bisa ketemu Mas, jadi bebannya semua hilang Mas. Terima kasih. Jadi aku mau kasih ya. Nomor sepatu berapa ya? Ya maaf, maksudnya nanya yang sebelah kiri buat apa? Yang sebelah kanan. Biasanya ibu suka baju-baju yang model gimana sih senangnya? Kalau pulang kampung ngomong ya bu ya. Gak masalah, kita mulai olah. Aduh,
senang, luar biasa nih bintang tamu pada malam ini, istimewa special I have for the four eyes lah. Apalagi lah. Kejar terus, gimana cara Tamara ngatasin beban jadi artis mas? Wah itu gimana cara ngatasinnya itu loh, sebagai artis yang selalu jadi omongan, jadi apa namanya, kejaran paparazi itu terus ngatasin gimana? Emang kamu tahu paparazi? Kamu taunya papa tebok aja. Biar jawab dulu, orang cantik kalau ngomong tuh didengerin enak ya. Beda sama orang jelek ya. Dengerinnya males ya. Wah, wah. Aku sampai bingung pertanyaannya apa mas ya. Maksudnya pertanyaannya maksudnya ya. Kayak di sinetron ya, yang judulnya apa ini, Beauty and the Beast ya. Oke, nah maksudnya kamu itu kan sebagai artis papan atas selalu dijadikan sorotan per, terus kamu itu jadi perhatian orang, terus kamu menjadi ujian-ujian, menghadapi ujian seperti ini, terus gimana perasaan-perasaan kamu? Perasaan aku ya sebenarnya ya aku banyak belajar dari semua pengalaman hidup gitu, dan aku sih bersyukur masih bisa di sini ketemu dengan Mas Tukul. Yeah. Senang bisa sharing. Mbak Susi, ini lagi cari bini muda nih. Istriku nggak nonton. Tapi anak buahnya nonton. Tetap aja, tetap nyampe. Jangan please. Maaf, bintangnya apa sih Tamara? Bintangnya jadi kok ujian selalu bertubi-tubi itu. Bintangku? Iya. Capricorn. Wush, Capricorn. Nah ini harus paham dulu secara psikologis. Seorang laki-laki harus paham karakter seorang wanita yang dideketinya. Capricorn itu orangnya nggak boleh dikasar, nggak boleh dengan kekerasan, nggak boleh dengan kayak ketegangan atau dengan kelembutan, dengan persuasif. Biar suasana percaya lo, saya ini dulu penyiar radio masalah perbintangan 5 tahun. Capricorn seperti itu. Harus dengan ada apa? Kenapa? Maafin saya ya. Gua jangan menangis. Kalau aku salah maafin. Gitu. Pengen diantar. Ya gitu, Cok. Berontak, gak boleh. Oke, kembali ke dalam. Aduh, seneng banget. Kayaknya gak terasa lagi. Honey, di buku filsafat tua yang saya baca, yang judulnya The Book of the Children's Right, ada istilah. Mungkin dia ngelihat saya ngomong ambil muncrat itu, ada air mancur gitu. Ada buku istilahnya itu, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Kalau menurut kamu gimana? Serius dulu nih kayaknya. Iya. Yang pasti sebagai seorang ibu, pasti saya kangen sama anak saya. Dan kasih saya akan selalu sepanjang masa. Kalau nggak masa kangennya malah Tukul aja terus, ya kan? Ya memang benar, memang namanya tubuh hati, walaupun ya. Bagaimana perasaan seorang wanita yang melahirkan, yang mengandung berapa bulan dalam kandungan. Kalau kamu kan cuma sehari keluar langsung.